jadi semakin berat. Ya, bagus. Rasakan setiap kali Kudin menghembuskan nafas, maka diri Kudin menjadi jauh semakin relax. Ya, semakin lama mata Kudin akan terasa berat dan Kudin merasa sangat nyaman. Ya, bagus sekali. Tutuplah mata Kudin dengan sangat selesa supaya Kudin lebih terasa nyaman. Bagus. Saya akan menghitungkan 5 sampai dengan 1. Kudin akan jauh lebih rileks lagi. 5. Rasakan fikiran, kepala dan leher Kudin jauh lebih rileks. 4. Rasakan bahu, tangan dan dada Kudin jauh lebih rileks. 3. Rasakan badan Kudin jauh lebih rileks. 2. Rasakan kaki Kudin jauh lebih rileks. 1. Rileks yang sangat dalam. Ingatkan dalam diri Kudin, saya ingin memasuki ketenangan tubuh badan dan fikiran. Niatkan dalam diri Kudin, katakan, saya ingin memasuki ketenangan tubuh badan dan fikiran. Niatkan dalam diri Kudin, katakan, saya ingin memasuki ketenangan tubuh badan dan fikiran. Hanya fokus kepada suara saya sahaja. Jika ada suara lain yang Kudin dengar, maka suara itu, bunyi itu akan membantu Kudin untuk lebih relax, lebih tenang. Bagus. Mata Kudin begitu nyaman sehingga terkunci rapat. Bagus. Sekarang mata Kudin terkunci kuat, terkunci rapat, seolah-olah tidak dapat dibuka. Semakin Kudin berusaha untuk membuka mata Kudin, maka ia akan semakin terkunci kuat. Bagus. Ya, bagus. Cubalah buka mata Kudin. Bila Kudin cuba membuka, semakin mata Kudin semakin terkunci kuat. Ya, bagus. Sekarang saya akan menghitungkan 3 sampai 1. Maka Kudin akan semakin relax. 3, 2, 1, relax. Ya, bagus. Saya akan minta Kudin untuk menarik nafas. Setiap tarikan nafas akan membuatkan diri Kudin menjadi segar, damai dan sangat relaks, sangat tenang, sangat nyaman. Sekarang tarik nafas Kudin dan rasakan diri menjadi begitu segar dan damai. Bagus. Sekarang saya akan masukkan kata-kata yang sangat kuat ke dalam fikiran Kudin. Katakan pada diri Kudin, saya sangat percaya kepada diri saya di dalam pekerjaan saya dan bisnes saya. Saya sekarang percaya diri di dalam semua situasi perniagaan saya. Saya ingin mendapat pengakuan atas pekerjaan saya dan memperoleh penghargaan atas segala cadangan dan idea-idea saya. Saya memilih untuk mengungkapkan idea-idea saya dan menawarkan masukan pada kawan-kawan saya, rakan-rakan sekerja saya dan sesiapa sahaja yang bersama saya dalam perniagaan. Saya sekarang ingin meraih kejayaan yang lebih besar di dalam pekerjaan yang ingin saya lakukan. Saya melakukan pekerjaan perniagaan saya dengan percaya diri dan efisien serta menghasilkan keputusan yang sangat menyeronokkan dan segala masalah saya dapat dijauhkan, dapat dihindari. Saya mencadangkan pendapat saya dan saya terima pendapat saya dan saya percaya pada pendapat saya itu
sangat-sangat penas dan sangat-sangat membuahkan hasil. Saya mengarahkan diri saya sendiri untuk melakukan perniagaan yang paling terbaik yang mungkin akan saya lakukan selepas ini. Saya dengan tenang membela diri saya jika ada tentangan oleh sesiapa sahaja. Saya akan sentiasa tenang. Malah, saya merasa bersemangat dan bangga dengan perniagaan pekerjaan yang saya lakukan dan membiarkan orang lain menyedari kemampuan saya. Saya menikmati pertemuan perniagaan, iaitu meraih kesempatan untuk mengeluarkan segala pemikiran dan idea saya di mana sahaja, kerana saya menghargai diri sendiri atas kemampuan dan kecerdasan saya. Saya dapat mengenangi segala masalah di dalam perniagaan saya dengan tenang, dengan cepat dan dengan cerdas. Saya merasa dihargai oleh seorang di sekeliling saya. Apa yang saya lakukan adalah sangat penting. Saya adalah orang penting. Saya akan meraih sukses dalam perniagaan dan pekerjaan saya. Saya merasa sangat seronok atas segala usaha-usaha yang telah saya lakukan. Bagus. Dan saya dapat meraih lebih banyak kejayaan selepas ini, kerana Tuhan sangat menyayangi saya dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada Allah. Saya sentiasa mengingati Allah di dalam setiap pekerjaan saya. Saya ingin berjaya. Saya akan berjaya lebih lagi dalam perniagaan saya. Saya percaya pada diri saya sendiri dan kemampuan saya. Saya sekarang dapat membayangkan diri saya duduk dengan keyakinan yang sangat tinggi di meja ofis saya, di tengah-tengah beberapa rakan-rakan perniagaan saya yang lain. Saya melihat diri saya sendiri menjadi perhatian dalam percakapan bisnes tersebut. Saya tahu bahawa adanya saya sangat penting untuk berjaya. Jadi saya menawarkan untuk mengemukakan segala pendapat saya dan saya berusaha dalam setiap segi di dalam perniagaan saya. Ketika pertemuan tersebut akan berakhir, saya melihat diri saya berjalan mendekati rakan-rakan perniagaan yang lain dan saya yang paling berpengaruh di sana. Dan apabila membicarakan tentang pendapat dan idea-idea, saya sangat yakin kepada diri saya. Bagus. Idea-idea saya diterima dengan penuh semangat. Dan segala rancangan-rancangan itu akan dilakukan apabila keluar daripada mulut saya. Dan ketika saya keluar daripada perbincangan itu, saya mendorong diri saya untuk memajukan perniagaan saya dan kejayaan saya. Saya melihat diri saya melakukan sesuatu yang saya tahu cara untuk melakukannya sehingga saya sangat berbesar hati dengan pekerjaan saya. Saya mendengar orang lain di sekeliling saya memberikan kata-kata yang baik kepada saya di atas segala usaha yang telah saya lakukan. Saya menikmati perniagaan saya dengan cara yang baru. Bagus. Mulai sekarang, saya mendorong diri saya dalam semua situasi perniagaan. Saya merasa rileks dan percaya diri ketika mengungkapkan idea-idea saya pada semua orang. Bila-bila saja bila saya mengungkapkan idea-idea saya dan membahagikan pengetahuan profesional saya pada orang lain, suara saya sangat jelas dan sangat yakin. Dan itu akan membuatkan saya akan lebih didengari dan orang akan menunggu-nunggu setiap arahan daripada saya.
pendapat-pendapat tentang bagaimana memperbaiki hasil kerja saya atau memajukan perniagaan saya muncul dengan mudah dan cepat di dalam fikiran saya. Saya penuh percaya diri dengan pengetahuan dan segala keilmuan yang saya ada. Dan saya akan tambah lagi keilmuan saya tanpa berhenti. Mulai sekarang, saya menghargai diri saya sendiri atas pekerjaan yang saya lakukan dengan baik. Saya sekarang lebih berjaya. Saya ingin lebih berjaya dan pantas mendapatkan kejayaan dalam kegiatan, dalam segala apa yang saya lakukan. Saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjaya di dalam kerjaya saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam perniagaan saya. Dan saya memfokuskan keutamaan saya pada hal tersebut. Saya merasa tekad, saya merasa percaya bahawa semua itu berada dalam diri saya. Bahkan sekarang, keyakinan, kemahuan itu terasa begitu kuat dan begitu membebaskan. Dan saya tahu bahawa tidak ada yang dapat menghentikan saya. Saya percaya pada diri sendiri. Saya percaya pada Allah. Saya positif terhadap Allah. Saya percaya kepada orang di sekeliling saya mampu untuk memberikan kata-kata yang baik kepada saya. Walaupun saya mendapat tentangan, saya menerima dengan tenang. Saya menerima dengan percaya diri. Dan saya percaya pada pandangan-pandangan saya. Saya yakin bahawa saya akan berjaya di dunia dan di akhirat. Bagus.